Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Hari Jambi cemburu terhadap Dedek Lesti, karena Dedek juga menyukai salah satu peserta Akademi Sahur Indonesia atau AKSI. Bagaimana kabarnya? Simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, bagi kalian pecinta Hari dan Lesti, para Heartless Lovers, Hati Lovers, Lesti Lovers, Hari Lovers, silahkan kunjungi channel ini dan buka playlist yang bernama Hari Lesti Lida Indosiar. Dalam playlist tersebut, khusus menyajikan video-video terbaru dan berita-berita terbaru mengenai Lesti dan Hari Jambi. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana kabar mengenai tersebut. Semenjak virus corona mewabah di Indonesia, efeknya tak hanya di lingkungan masyarakat saja. Berbagai acara televisi harus dihentikan dan tak terkecuali Liga Dangdut Indosiar 2020. Dengan keadaan yang sedemikian rupa, terpaksa Lida juga harus dihentikan sementara. Padahal acara tersebut sudah memasuki top babak 9 besar. Meskipun demikian, kisah asmara antara Hari Jambi dan Lesti Kejora mewabah melebihi COVID-19. Banyak yang berprasangka, setelah Liga Dangdut Indonesia 2020 dihentikan sementara, kisah cinta mereka juga jeda sesaat. Namun, hal itu salah besar. Buktinya, sekarang perjalanan kisah mereka semakin serius dan menarik untuk diikuti. Kemesraan dan kebersamaan mereka saat ini semakin lengket dan baper saja. Juga tak salah jika mereka berdua digadang-gadang akan menjadi pasangan dengan kisah cinta yang akan berakhir di atas pelaminan. Setelah Liga Dangdut Indonesia diberhentikan sesaat, pihak Indosiar tidak kehilangan akal untuk terus memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Berbagai program acara diadakan sebagai pengganti Lida, salah satunya program di bulan Ramadan ini. Salah satu program Indosiar di bulan Ramadan ini adalah Beraksi di Rumah Saja dengan judul yakni Akademi Sahur Indonesia atau AKSI. Ajang AKSI ini merupakan program rutin setiap Ramadan untuk mencari bakat ustadz dan ustazah muda bertalenta. Acara ini juga memiliki konsep yang sama dengan Lida 2020. Hanya saja, ajang ini khusus diperuntukkan untuk peserta yang berkompetisi di bidang keagamaan, baik di dakwah Islam maupun tilawatil Quran. Dalam program ini, yang menjadi dewan juri adalah Ustadz Subki Al-Bukhari, Ustadz Solmed, dan Ustadz Taufiqur Rahman. Yang tak kalah menariknya adalah acara ini dipandu oleh tiga host, yaitu Lesti Kejora, Ramzi, dan Abdel. Dari sinilah Lesti mulai mengenali salah satu peserta kompetisi AKSI yang bernama Rafiuddin. Peserta kembar ini merupakan adik kandung Ustadz Zaki. Dalam setiap penampilan peserta kembar ini, Lesti selalu ceria dan menyukai mereka. Sampai-sampai Lesti beberapa kali pingsan pura-pura saat Abi Ramzi menggombalin mereka berdua. Mungkin Lesti melakukan hal itu dikarenakan dia merupakan seorang host dan juga mengidolakan mereka. Namun, jika kita bicara masalah hati dan rasa, Lesti lebih sreg sama Hari Jambi kelihatannya. Apalagi Lesti memiliki sifat yang sangat fair kepada semua orang, tak terkecuali bagi peserta kembar tersebut. Jadi, sangat tidak salah jika Lesti bersikap sedemikian kepada mereka.
Jadi Hari tidak usah cemburu sama Dede Lesti. Dede hanya bersikap seperti itu karena pekerjaan saja dan tidak lebih. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.